德国。Makasih nih ya, kalau kalian tahu. Oke, mungkin segitu aja untuk. Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya tadi sedang melakukan sebuah perjalanan dan saya tidak akan ngevlog tentang pesawat udara, tapi saya akan memberitahu saya ada di sebuah ruangan, di sebuah kamar yang sangat murah, harga juga terjangkau, khususnya para backpacker atau kalian yang mungkin hanya butuh transit beberapa jam. Semoga video ini bermanfaat dan saya tidak dibayar oleh siapapun. Ini hanya share pengalaman saya saja. Untuk apa ruangannya? Mari kita lihat. Yang pertama, saya akan memberitahu, walaupun kecil, tapi ini fitur sama dengan hotel elektrik ya. Si tombol lampu mati, tuncat lagi nyala. Sini ada colokan pertama dan di sebelah sana ada colokan kedua. Untuk di sini ada TV dan ada AC. Ini ada remote-nya. Nah, ini dia kacanya. Jadi dengan ruangan seperti kamar di rumah, tapi lengkap ya, ada AC, ada TV, terus kita dapat minum nih gratis, gratis. Tempat tidur seperti ini. Ini tempat tidurnya. Kamu lihat dari atas ke bawah nih. Ini ada kaca, terus ada lemari. Ada laci, kok lemari, sorry, laci, kursi, tempat sampah, gantungan baju, dan dapat hangernya juga 3. Oh, saya lupa, ini, wow, dapat sikat gigi dan odol, tempat tisu, anduk. Handuk, ya, ada hiasan juga lukisan. Di bawah ini juga laci ya, laci, laci, laci. Ya, kemudian udah saya isi anduk saya, coba anduk sendiri pribadi. Untuk tempat tidur spring bed, selimut tebal, agak acak-acakan karena udah sempat saya tidurin. Dan saya pesannya di Airy Rooms. Ya. Ini ada aturannya, tata tertib peraturannya. Blah 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 dan lain-lain. Saya dapat dapat hotel ini dari aplikasi. Tak usah saya sebutkan, yang jelas saya mendapatkannya harga di harga Rp85.000. Itu harga sebenarnya naik turun ya, tapi lagi laki aja, lagi beruntung saya mendapatkan harga segitu. Kalau normalnya saya sempat tanya resepsionisnya, itu harga normal Rp180.000, tapi promo kadang 85, kadang 100, kadang 114, pokoknya tidak lebih dari Rp130.000. Kalau kalian pesannya dari aplikasi, tapi kalau datang langsung lah lebih mahal, Rp180.000. Bagi Anda yang beraktivitas di Jakarta, saya sangat merekomendasikan tempat ini ya. Misalnya kalian mau ke Kemayoran, ke, khususnya biasanya kalau yang di dunia penerbangan itu di Balai Kesehatan Penerbangan, itu daripada jauh-jauh kemana, gak usah bingung, di sini tempatnya bisa.
Lalu kalian yang sedang mau ke Monas di sini dekat-dekat. Di sini kemana-mana dekat, Glodok dekat, Monas dekat, stasiun kereta dekat, Kota Tua dan lain-lain semuanya serba dekat. Ya, semoga video ini dapat menginspirasi. Kok inspirasi kayak apa aja ya, pokoknya bermanfaat untuk kalian yang suka ala-ala traveling dan backpacker. Sebelum banyak pertanyaan, contoh kecil seperti, bro, itu kan kamar aja, ya kan? Mandinya gimana? Mandinya beda lah, bro. Ada di luar. Ya, namanya harga segitu. Ekonomis. Tapi tidak mengecewakan. Oke, kita lihat. Keren. Ini wastafel. Wastafel udah ada sabun. Keren banget. Nah ini. Kamarnya udah 1, 2, 3, 4. Kunci pun unik. Ini ganjel, nah dia terkunci. Ini kalian kalau mau sabun atau nggak sampo sikat, ini juga ada sabunnya. Shower man, shower. Ini ada geser kanan kiri, air panas, air hangat, kloset, keran. Ini klosetnya dan bersih bro. Bersih, jamin gak akan kecewa kalian. Oh ya, sekali lagi saya mau mengingatkan ya, di sini saya review sifatnya hanya sharing saja. Jadi tadi udah lihat kamar mandinya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi, ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, nanti saya akan jawab di kolom komentar. Bagi saya ini udah sangat wow dengan saya mendapatkan harga 85.000 di aplikasi. Tapi udah hebat banget loh. Rasa kayak kamar sendiri tapi dengan fasilitas hotel. Lihat. Dapat hangar, jadi saya seragam saya, jaket saya bisa tertata rapi. Tempat tas aja nggak ada, jadi di bawah tas saya. Tapi semuanya oke lah, good. Mungkin nilai saya kasih 90. Karena kekurangan nggak ada, ini wangi loh. Nggak ada bau segala macam, harum juga. Semoga kalian ada waktu. Kalau ditanya, ngapain sih Jakarta kesini? Ya kebetulan saya lagi ada kegiatan. Besok mau medical check, ya kan, di Balai Kesehatan Penerbangan. Lokasi di Kemayoran. Jadi saya coba browsing, akhirnya dapat lokasi terdekat. Daripada di perusahaan saya sebenarnya ada menyediakan mes. Tapi mesnya sangat jauh, di daerah Balaraja. Tangerang masih ujung lagi, jauh banget. Nah, jadi saya coba iseng cari, alhamdulillah akhirnya dapat di sini. Sekarang saya akan tunjukkan lobinya selagi turun tangga. Jadi mungkin nanti ngesutnya nanti aja. Mas, kalau ATM sini di mana ya? ATM apa, Pak? Mandiri. Mandiri BCA atau Mandiri. Mandiri mungkin di depan, Pak. Jauh ya? Iya, dari si Glodok itu. Seberang. Iya. Mungkin di Indomaret-nya itu ada ATM Bersama. Yang paling dekat? ATM Bersama itu. Sama. Sini dekat ya? Pas cabang 3 itu. Iya, 3. Bahkan maju tuh. Pas
keluar di jalan raya nya. Iya. Kirinya itu kan ada Indomaret Mas Kajeta okay. Atau bersama. Sip, oke. Okay. Masih ya. Masih di ya nggak apa-apa. Yang penting MRT yang bersama. Kalau mandi itu udah seberangnya. Seberangnya aja. Iya, seberang. Oke, okay, siap. Makasih ya. Ah, itu kalian lihat lobby depan ya. Ini sih garasinya. Tadi saya baru ngomong sama resepsionis mau naik ATM. Makasih ini ya kalau kalian mau tahu. Oke, mungkin segitu aja untuk reviewnya. Ya, saya lagi di luar hotel, lagi cari ATM. Jadi harus jalan kaki. Katanya sih deket, nggak sampai 20 meter. Tahu deh, bener apa enggak? Depan itu sebenarnya pas banget LTC Glodok, ini pas banget LTC Glodok tuh, ini depan sana tuh pas banget LTC Glodok. Kalau itu gereja ya, dari sebelah kanan itu Novotel. Ngeblur sih. Nah itu dia di sana LTC Glodok, tempat makannya juga deket. Saya mau minum aja kali. Oh ya. Mas, makan. Iya. Saya pakai telur aja sama minumnya es teh manis. Telur apa? Ya. Telur ini aja, yang ini. Udah itu aja. Kuah-kuah. Kuahnya bebas deh, kuahnya apa aja. Udah minum es teh manis aja. Okay. Ya, makasih ya. Yo, sama-sama. Sebenernya udah makan tadi, tapi lapar aja sedikit aja. Tempat makannya nggak sampai apa ya, nggak sampai 20 langkah malah. Itu namanya warteg dan mangga. Saya mau makan dulu, nanti kita lanjut lagi. Alhamdulillah udah makan, pakai nasi, telur, ada dikasih kuah sayur, terus minum es teh manis dingin, 15.000 cukup murah, dan saya beli stok air minum 2, cuma 4.000 rupiah, sangat ekonomis lah. Lumayan recommended. Saya sekarang lagi balik ke lobi penginapan yang murah tadi yang cuman 85.000, lagi promo. Sebenarnya bukan promo apaan, memang beruntung aja harganya naik turun. Dia tiap jamnya berubah-ubah. Kadang 85, kadang bisa 90, kadang bisa 100.000, kadang bisa 110. Ya, tergantung kalian pinter-pinter nunggunya dan beruntungnya lah. Makasih ya, Om. Ya. Oke, kita sudah dari luar. Dan inilah perjuangan lagi, perjuangan. Naik tangga. Kapan dapat di lantai 3. Aduh, perjuangan. 1. Lantai lagi. Aduh. Akhirnya.
apa ya, sebentar. Mana ya tadi kartunya? Ini dia kartunya. Ditempel. Tara. Terus kita taruh sini. Si canggih men. 80 orang. Aduh, mas-masan. 85.000 dapat kayak gini. Sip deh. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi, dari tadi sudah ucap salam terus, tapi jalan lagi. Ternyata ketika saya mau nutup video, tiba-tiba dapat ide lagi untuk explore apa lagi. Ya, di sini lumayan cakep ya. Mau makan dekat. Mau ke ATM juga dekat. Mau ke LTC Glodok yang terkenal dengan barang-barang murah dekat. Tinggal jalan sampai. Ya. Sangat top. Ya udah kita tutup aja deh, tadi tutup. Ternyata masih nge-share juga. Enggak, ini terakhir. Ya, jangan bosan-bosan nonton video dari saya. Ada hal yang baru. Ya, dan semoga makin ada peningkatan konten. Yang penting jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum.